Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu perkongsian hadis-hadis Fadail Amal. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Hari ini kita mulakan dengan hadis yang ke-118 betul eh? 118. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-118. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu wa arda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yulabbi illa labba man an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati' al-arda minha huna wa ha huna. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa arda berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim membaca talbiyah melainkan akan disambut siapa saja dari sebelah kanan dan sebelah kirinya termasuk batu, pohon dan tanah sampai berakhir di sini dan di sana. Dan bacaan talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan mengenai talbiyah. Talbiyah ni satu istilah iaitu bacaan labbaik Allahumma labbaik. Itu satu istilah labbaik Allahumma labbaik. Jadi ada 5 perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Muhammad. Kurniakan kepada umat Muhammad yang ada special kelebihan dia. Yang pertama talbiyah bernilai, iaitu talbiyah ni iaitu berkaitan dengan haji ataupun umrah. Yang kedua takbir hari raya. Takbir hari raya adalah satu juga perkara yang Allah bagi syariatkan kepada umat Muhammad dan ada kelebihan dia takbir hari raya. Yang ketiganya azan dan iqamat. Azan dan iqamat perkataan khas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Muhammad juga kan, ada kelebihan-kelebihan dia. Yang keempatnya adalah ucapan salam. Assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dan ada kelebihan dia. Antara kelebihan salam Nabi sebut apa? Mau tak kamu aku tunjukkan kamu satu perkataan, kalau kamu sebut hati kamu terus bertaut dengan kasih sayang. Apa dia? Absyus salam bainakum. Ucapkan kamu salam di kalangan kamu. Kita kan ibu-ibu, akak-akak, ayah sekalian, mungkin kita tak perasan kalau duduk kat Malaysia Tapi cuba kita pergi bermusafir di negara-negara yang umat Islamnya sedikit. Kita berjalan, tiba-tiba ada orang menyapa kita, assalamualaikum. Kita terus rasa macam, wah, kita ada saudara satu Muslim kita ni. Terus ikat hati. Di mana-mana, di Eropah ke mana, cuba ada orang beri salam kat kita. Kita rasa, kita ada saudara se-Islam. Mana terus Allah sebut, Allah satukan hati itu. Dan yang kelima, amin. Perkataan amin pada doa. Amin pada doa sama juga. Disyariatkan kepada umat-umat terdahulu amin pada doa itu. Jadi disyariatkan kembali kepada umat Muhammad SAW. Dan dalam hadis Nabi sebut, Yahudi juga mencemburui kita dapat perkataan amin. Sebab amin ni dia password. Nak senang faham bahasa ni macam password lah. Nak senang faham kepada doa, untuk membuka doa tu. Sebab tu orang Yahudi berdoa pun sebut amin. Orang Kristian berdoa pun sebut amin. Dan disyariatkan kembali kepada kita umat Muhammad ni amin. Okey, balik pada hadis ini talbiyah. Antara kelebihan talbiyah apa? Kalau kita berjalan dan kita ucapkan talbiyah, kita tak dengar. Gelombang telinga kita ni terhad Kita manusia ni dari gelombang telinga kita terhad. Sedangkan banyak lagi dimensi-dimensi suara yang ada di sekeliling kita ni kita tak dengar. Banyak sebenarnya gelombang yang kita tak dengar.
Jadi sebenarnya ketika kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, tak kira batu ke, pokok-pokok ke, makhluk-makhluk, mereka juga akan menyahut. Menyahut maksudnya apa? Menyahut meraikan, oh ni tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita disaksikan oleh makhluk-makhluk sekeliling kita tu, kita tetamu Allah yang sedang nak menunaikan ibadah, kan? Menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita disaksikan. Kan saksi kita dekat akhirat besok kan 5. Saksi amalan kita 5. Okay, masukkan dalam catatan kita, eh. Ni kalau dekat pondok dia panggil dobit kitab tu, maknanya yang tambahan-tambahan, kan? Saksi kita ni 5, eh. Besok dekat akhirat Allah sendiri menjadi saksi kepada amalan kita. Yang kedua siapa? Yang kedua malaikat kanan kiri ni, ah. Kanan kiri ni rakam dia apa perbuatan kita ni. Rakam perbuatan kita ni. Malaikat kanan kiri, eh. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga sesama manusia. Kita sesama manusia ni saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala besok. Oh betul dia tu memang orang baik, ya Allah, betul, eh. Yang keempat apa? Yang keempat anggota badan kita ni, ah. Dalam surah Yasin Allah sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka, berkatalah tangan mereka, berkatalah kaki mereka apa yang mereka buat. Ha, tangan ni besok bercakap ni. Ha, tuan, mencubit laki ni, tuan. Betul tangan ni. Orang lain semua tu, nampak bagus kat Yasa Restu datang. Alhamdulillah. Taubat dia. Kalau ada masalah, taubat. Orang bercakap besok tangan-tangan ni. Kaki pun bercakap. Ha, ni anggota badan kita ni bercakap, eh. Dan yang kelima siapa? Makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain, eh. Ha, sebab itu dulu, kalau kita tengok tuan-tuan guru terdahulu, kalau dia solat, solat fardu, nanti kalau nak solat sunat, dia akan beralih ke tempat yang lain. Kalau kita perasan, kan? Perasan tak? Kita tak perasan. Perasan, kan? Undur-undur dulu, kan? Sebab apa? Biar bumi ni banyak menjadi saksi kepada ketaatan kita sujud. Ha, jadi dalam hadis ini, kenapa pokok-pokok, kenapa batu-batu turut bertalbiyah pada kita? Apa kena mengena dengan dia? Ha, dengan kita nak pergi Mekah, apa kena mengena? Kena mengenanya, kaitannya adalah dia akan menjadi saksi besok. Oh betul Tuhan, dia ni memang nak sedang taat kepada Engkau Tuhan, nak pergi haji ataupun pergi umrah. Itu talbiyah, eh? So, jadi sebab itulah banyaklah sebut talbiyah. Kalau kita berjalan daripada Madinah tu, kan, kan 400 km kurang lebih. Kalau naik bas lebih kurang 6 jam, 7 jam mungkin lebih daripada tu, mungkin kurang daripada tu. Nanti mutawif akan pimpin kita dalam 10 minit lah talbiyah, kan, labbaik Allahumma labbaik, kan, kita pun ikut. Lepas tu mutawif pun mengantuk, mutawif berkata selamat berehat semua, eh, tetamu Allah kita dalam untuk, kan. Pada dia pun mengantuk juga, eh. Ha, jadi kita dah tahu hadis ni, kita sendiri-sendiri kalau selagi mana segar bacalah labbaik Allahumma labbaik, saya sendiri baca walaupun tidak dipimpin oleh mutawif. Sebab bila kita baca, keliling kita juga menyebut, menyaksikan kita tu sedang taat nak buat umrah ataupun nak buat haji Allah Subhanahu wa taala.